Amsal 26 ayat 28, lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Renungan firman saat ini berjudul, lidah dusta dan mulut licin. Kalimat sederhana tersebut mengungkapkan kebenaran. Ada dua. Kebenaran yang pertama, dusta yang diucapkan seseorang merupakan tanda kebencian. Sekali lagi, dusta yang diucapkan seseorang merupakan tanda kebencian. Yang kedua, bermulut manis atau menjilat pada akhirnya membinasakan. Sekali lagi, bermulut manis atau menjilat pada akhirnya membinasakan. Saudara, saat merenungkannya, kita diingatkan mengenai besarnya pengaruh perkataan kita. Sebagai saksi-saksi Kristus, kita menyampaikan kabar baik. Keselamatan satu-satunya hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Menyimpang dari kebenaran tersebut membuat kita menjadi pendusta dan penjilat, yang pada akhirnya membuat kawan bicara kita binasa hidupnya. Mari mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Tuhan Yesus menyertai.